masak dan ini foto video nih. Video. Oh, halo. Halo guys. Sampai jumpa di Bali guys. Gimana pendapat? Wah, pendapatnya luar biasa, ramai sekali, antusiasme di Bali Festa 2 ini. Untuk saat ini udah 2 kali juara Raung, gimana? Iya. Ya dengan senang hati dan sudah saya prediksi dari awal karena udah lama enggak main, 2 minggu enggak saya main. Begitu. Jadi gelaran ini saya sudah sering katakan ke rekan-rekan semua bahwa tentunya saya pasti punya usia, Pak. Saya punya umur, usia bermain burung ataupun usia hidup. Tetapi Bali Fiesta harus tetap ada di Bali sebagai gelaran nasional. Ya, itu harapan saya. Ya, walaupun nanti saya sudah tidak bermain burung atau saya sudah dipanggil sama yang di atas, Bali Fiesta harus tetap ada. Jadi itu harapan saya. Semoga hari ini Tuhan Yang Maha Esa sudah memberkati kita dengan langit yang sangat cerah. Ya, mudah-mudahan semua bermain dengan sangat fair play, puas dan tentunya berbahagia. Oh!
Lapangan sudah terkunci dan selesai. Untuk mekanisme penyerahan trofi seperti apa? Garmi Amera. Baik, lapangan A selesai, luar biasa. Tiket lapangan 500, B sudah dieksekusi. Terima kasih 500. Untuk sahabat-sahabat beranjangan Mas Wisnu, beranjangan dari Surabaya, full team hadir. Ini juga terima kasih untuk lapangan A. Ini Aniser Bandung hadir ya. Aniser Bandung hadir, yaitu Mas Ines, Mas Sadi, Mas Agus, Mas Aris, Mas Rizky. Ini dari Bandung, full team hadir. Atur nuwun. Wah, dan semangat dong, luar kota semangatnya luar biasa, dan atur nuwun pesertanya, dan benar-benar tertib, tidak teriak, silent, tepuk tangan coy. Ya, terima kasih untuk Top Pembuka Anis Merah dan juga Beranjangan yang telah menunjukkan bahwasannya kecamania itu tidak harus teriak ya. Betul, tidak harus teriak. Lanjut deh, Bong. Iya. Untuk sesi kedua mulai batu ring G36 untuk lapangan 1 atau lapangan A.